Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Hatta Cooking. Hari ini aku mau bikin camilan yang super simple, enak dan mengenyangkan pastinya. Yang mau tahu cara bikinnya, yuk langsung saja kita ke resep-resepnya. Pertama-tama kita mau siapkan dulu bahan untuk toppingnya. Di sini aku pakai bawang bombay secukupnya aja. Kemudian ada sosis dan bakso juga kita potong-potong ya. Lanjut kita panasin dulu margarinnya. Di sini kita mau tumis dulu semua bahan topping ini. Ditumis dengan menggunakan margarin tanpa perlu tambahan bumbu apapun ya. Setelah matang lalu kita sisihkan terlebih dulu. Kemudian siapkan kulit roti tawarnya. Ini udah dipotong-potong ya. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Lalu kita aduk sampai tercampur merata. Setelah itu kita panaskan teflon, kita olesi dengan sedikit margarin, lalu cetak rotinya tadi di teflon seperti ini sambil kita panggang dengan api yang sangat kecil. Jika bagian bawahnya sudah set, kita bisa balik seperti ini ya. Lalu kita bisa tambahkan saus sambal dan mayones. Kita campur dan kita oles-oleskan di seluruh permukaan. Lanjut kita beri topping yang sudah kita tumis tadi. Tambahkan juga keju. Di sini aku pakai keju procis. Kalau ada keju mozzarella itu bisa banget ya. Lanjut ditutup dan panggang selama kurang lebih 5 menit ya. Nah, ini setelah 5 menit sudah matang, udah bisa kita angkat. Ini tuh benar-benar harum banget. Kita bisa tambahkan saus dan mayones lagi di atasnya ya. Rotinya juga lembut ya, nggak keras sama sekali dan nggak amis walaupun udah dingin. Oke, sekian dulu resep simple untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum.